Untuk bisa menuju dermaga dari pelabuhan Lubuk Busung ini, kita akan jalan lebih kurang sekitar 150 meter dari pinggir jalan besar. Ada sebuah gedung, apa nih ya, balai pelatihan sepertinya. Balai pelatihan perikanan. Dan yang di ujung sana adalah dermaga Lubuk Busungnya. Kita jalan terus ya ke ujung dermaga dan terpampang sebuah pemandangan yang sangat indah. Tampak berjajar rapi perahu-perahu nelayan di pinggir-pinggir dari teluk ini. Ini memang merupakan tempat sandarnya perahu-perahu nelayan jika tidak melaut. Masya Allah, airnya biru sekali dan jernih sekali. Ada yang naik nih? Anak sore? Tain dekat sini. Oh. Anak-anak gabui. Anak-anak gabui ya. Oh itu tak tuh ha. Kirainya. Walaupun apa lah ini. Donek baunan ne. Ah. Berlainan bae. Bisa. Area lek tejek intawan. Bisa di sini. Masih bekas je. Angio. Bunung mak lu ye. Tapi 10.000 20.000. 10.000 sao. 10.000 ah. Tabang ye 5 bale silak kok ngo. Kok nanti bala 25 mai. Tahai kan ngasih ngat kedok ya. Bisa bisa. Iya ya iyo. Paling sini tam. Ya sore ya. Enggak mau naik asal. Anak anak sore ya. Itu paling di bawah. Bisa bangga artinya salah. Jadi sih. Donek itu hingga umam mikir di sau. Anak sore ya. Heeh. Mau balen rolling dah sih. Oke. Maru sore sore rekan agak ya. Maru. Pak duta bahasa silat ke. Ayo lo lo lere mangon lo. Bisa ya. Dia ada main lahan. Bisa ya. Karena no nganga upuwe, angita puwe, mau ngane sore. Ada kane lu ir. Bunon tinter di kampung gua, Bang. Ote sina, Bang. Eh te bunon nara kana. Busung. Busung. Lu ir. Lu busung ada kane. Oh, beda. Karena no tenek desa karena tene singa dogo beda dusun. Dusun ah. Heeh. Ada dusun ne? Bila sih yang dusun. Oh, teten kampung ta? Bubuhan. Oh, bubuhan. Ada otis ya. Ada otis ya. Jadi muat tek dong kita ngura kaya aja anang itu bahagian di paling enggak kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Selamat sore, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kembali dengan channel Diary Air Rizal, yang akan membahas sahabat semua mengunjungi tempat-tempat indah yang ada di Nusantara, khususnya Kabupaten Simulu, negeri tercinta. Pada hari ini di sore yang sedikit mendung ini, kita ingin ajak sahabat semua melihat-lihat suasana di sebuah pelabuhan atau luk, tepatnya di Desa Busung, Kecamatan Tepah Tengah, Kabupaten Simulu, Provinsi Aceh, Indonesia. Di sore hari ini kita melihat bagaimana suasana banyaknya perahu-perahu nelayan yang tambat di pinggir-pinggir luk ini. Kelihatannya ini mungkin mereka akan melaut sekitar nanti malam kalau cuaca bagus. Dan di sini merupakan pusat perikanan. Contohnya banyak perahu-perahu dan kapal-kapal atau bot-bot kecil yang tambat di sini. Nanti kita akan coba lihat ke sana, ada apa di sana. Ikuti terus video ini hingga akhir. Tampak di depan sana ada sebuah perahu yang baru masuk. Ini akan coba sandar di pelabuhan. Pelabuhan yang di sebelah sana. Nah, ini pelabuhannya ya. Kita tinggalkan semangat tadi, kita coba lihat lagi ke tempat perahu-perahu yang
ramai tambah di sana. Ini kita jalan ke depan. Masih jalan tanah ya, sahabat semua. Belum ada rabat beton. Di sana, Pak. Kita jalan ke sana. Lurus. Jalannya sedikit bergelombang. Ya Allah. Kita tadi berada di ujung sana ya, sahabat semua. Kita tadi peninggal di sana. Kita jalannya ke sebelah sana, masuk ke sana ya. Baru kita tiba di dermaga besarnya. Wah, ini sudah roboh nih, sahabat semua. Dermaganya sudah roboh di bawah air. Bot-botnya besar-besar dan bagus-bagus. Ada sebuah daratan berbentuk pulau di sebelah sana. Tapi jalannya dari mana ya? Nah, ini bagus yang perahunya nih. Kita naik ke atas botnya. Wah, kita lihat dari sana ya, sahabat semua. Berjajar rapi perahu-perahu nelayan yang mungkin karena cuaca juga mendung kurang bagus, banyak yang istirahat, jadi belum turun. Mungkin memantau cuaca sore hari ini, kalau bagus mungkin nanti malam mereka akan turun. Saya berada di atas perahu. Banyak istirahat nih kapal-kapalnya, sobat semua ya. Nah, memang kalau lagi musim-musim hujan atau musim cuaca ekstrim di Kabupaten Simulu ini, banyak nelayan yang tidak melaut karena memang resiko sama. Meria, aman lu di kano bahagia kan? Meria. Kalau mahaire mau. Di sini. Kalau dai masuk mereng tarapi bot dai meri area. Aku tadi kapasitas meri ya. Kita 50 masuk area. Lebih kadang. Ah. Area si nambuta sinte busung area baru. Oh, enggak baru ah. Baru oi. Kita sing. Apa lagi yang di longkop yang enggak mana? Apa lagi yang di longkop yang enggak mana? Anda nang longkopnya? Bisa. Ancang lah unalus ya. Sumpah. Mulai betul membahayakan ah. Kita sudah duduk di sebuah perahu bot nelayan di sini, ditemani oleh beberapa warga di sini. Suasana sore yang mendung hari ini yang lumayan sahdu, kita bisa menikmati indahnya panorama alam sembari berbincang-bincang dengan para nelayan. Kita lihat ya, itu si abang. Masya Allah ya. Kalau pagi hari kata si abang tadi banyak yang jual-jual ikan juga di sini. Tapi karena ini mungkin lagi cuaca tidak bagus ya bang ya. Cuaca tidak bagus jadi banyak yang nggak melaut. Jadi nanti coba kita liputan pada pagi di hari-hari yang cerah.
kita ingin lihat berapa hasil tangkapan atau apa tangkapan ikan apa aja yang tertangkap dan dijual di Teluk Busuk ini. Jadi si adik kecil ini sudah mewarisi bakat dari orang tuanya atau ayahnya ya, karena ayahnya itu jago mancing. Si kecil juga sudah mulai belajar bagaimana mengikat umpan untuk mancing. Mudah-mudahan jadi pemancing handal ke depannya adik ya. Sebenarnya arah naik-naik ya. Kone ngawo ya. Krop-krop dah ya. Main-main mata mau ya. Masih ikan-ikan kecil yang ada di bawah-bawah ini. Anak ikan kui atau ikan gabui di semulu disebut. Ya, pandai kali abang yang mancing. Sudah tertangkap satu anak ikan. Masya Allah. Ya, pandai kali. Ikan. Dapat ya. Pandai kali si adik ini mancing. Mana-mana? Kesini apa sini? Masya Allah, ya ya, pintar ya. Is, mantap, jempolnya. Mana jempolnya? Kita masukkan dalam apa nih? Jajam. Gimana mantapnya? Nah, ke bawah tuh. Sekian dulu vlog kita si sore hari ini. Mudah-mudahan vlog ini bermanfaat untuk sahabat semua dan mudah-mudahan terhibur dengan liputan kita pada sore hari ini di Teluk Busung, Desa Busung, Kecamatan Tepah Tengah. Sampai jumpa lagi di vlog-vlog kami berikutnya. Jangan lupa dukungnya terus terhadap channel ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ayo adik-adik, kakak-kakak. Dadah kak. Ayo kak. Yang masuk TV kita. Ayo.